Okay guys, hello, assalamualaikum semua. So hari ni saya mau ajar kamu cara untuk install dashcam untuk kereta Pro 2 Azia guys. So kalau mau tahu caranya macam mana, mudah saja bosku, jimat duit tanpa kita perlu pergi ke bengkel. Kalau mau tahu, jom ikut saya. Okay guys, so inilah barang-barang yang kita perlukan guys. Pisau ataupun gunting. Dan kita perlukan sedikit kabel tie ya guys. Okay. Nah, saya pilih guys 70 mai. Dia menggunakan, dia model Mi Drive D06 resolution 1080p. Dia menggunakan micro SD card. So saya beli micro SD card yang 32GB. So baterinya tahan 240mAh. So jom kita buka dulu guys kotak ni. Nilai yang kita dapat guys. Kita dapat dia punya cara untuk installation dia. Ini dia punya gam lah untuk kita lekat nanti. User manual. Inilah guys dia punya dashcam. Inilah dia punya dashcam. 70 mai dia boleh pusing-pusing. Inilah. Ini tempat untuk kita letak micro SD guys. Kita letak dia micro SD guys. So kita dapat lagi dia punya jack ni untuk sambungkan kepada USB kepada kereta. Dan kita dapat, akhir kita dapat inilah USB cable. USB cable untuk kita sambungkan kepada dashcam kepada kita punya power di kereta. Okay, jom kita pasang guys. Okay guys, so cara pertama yang kita perlu pasang ialah kita melekatkan dia punya ini. Ini kalau kita lekat sini, dia macam safety sikit lah. Dia tak akan kacau kita punya tinted ataupun apa-apa. Dia senang je. Cara untuk melekatkan dia, kita pilih dulu tempat kita, di mana kita mau letak. Di sini. Okay. Macam ni je guys. Langkah yang kedua, kita kena letakkan kita punya dashcam guys. Ini kan, kita letak kat sini. Nampak? So kita kena buka dia punya gam dulu lah. Dan kita ikut dia punya kotak ni. Sengit lah pula. Macam tu je. Okay, langkah yang ketiga, kita kena sambungkan ini, dia punya kabel. Tapi sebelum tu kita kena masukkan dia punya power ni dululah. Okay, ni kita sambung kat situ. Kita cabut ni, kita masukkan sini. Guys, webcam ni yang bestnya kan, kita boleh connect kita punya webcam, dashcam ini menggunakan kita punya handphone lah. Dia ada software di di Play Store, iaitu 70mi. Nanti saya akan tunjukkan kepada kamu cara untuk connectnya. So macam mana kita nak sambungkan kita punya wire-wire ni? First kita buka dulu lah dia punya getah. Okay. Lepas tu yang ujung ini untuk di bawah. Sambung dulu dia punya power begini. Okay, gini. Lepas tu kita kena buka ni dulu ni. Buka getah ni. Buka ni. Patah.
buka ini. Ini sudah kita buka, guys. Kita selit di sini jap. Kita angkat sikit dia punya ni. Kita kasih masuk-masuk je. Ha, begini. Ha, nampak? Kita main selit-selit jap, guys. Jangan terlalu tegang sini, ya. Kita selit-selit je, guys. Sampai sini. Satu di sini kan. Kita macam ni. Dan kita kebuang di bawah, guys. Ujungnya tu kita buang di lubang ni, guys. Kita tarik sampai bawah, guys. Macam ni. Dia jadi macam ni kan. So kita perlu guna cable tie, guys. Kita letak dalam 4 begitu kah, supaya dia nampak kemas sikit lah, guys. So lepas kita sudah pasang cable tie sini, kita tutup balik, guys. Getahnya ni. So inilah kabel di bawah ni. Astaghfirullahalazim. Macam mana ada sikat dalam dalam apa ni, kabin kan dia panggil ni. Astaghfirullah. Tak apa, itu nanti kita settle. So yang bawahnya ni kita letak di bawah ni lah. Macam ni kan. So sudah dia masuk bawah tu, kita tutup balik lah. Okay guys, so lupa pula tadi. Bila kita sudah masukkan wayar ke bawah tu, kita pastikan jangan terlalu panjang lah wayar yang kita keluar ini. Biar dia ngam-ngam, dia masuk di sini lah. Masuk di bawah ni. Okay. So kita connect dulu ni. Connect dulu. Okay. Kita kasih ngam-ngam begini lah. Jangan terlalu panjang ni. So yang lebihan-lebihan ni kita guna cable tie, guys. Inilah hasilnya, guys. Lepas kita sudah ikat tu, so kita letak balik dalam ni, guys. Kasih bagus-bagus. So kita letak balik kita punya ni tadi. Okay, so inilah hasilnya, guys. So sekarang kita boleh hidupkan kereta. Okay guys, so kita sudah siap pasangnya. Kalau lampu biru ni maksudnya kita sudah siap pasang dengan betul, guys. Kita boleh connect dia dengan kita punya software sini, guys. Ni 70 mile. Kita boleh connect dia dengan sini. Dia connect dengan wifi, guys. Tengok 70 mile ni, kita tekan sini. So lepas kita sudah connect kita punya dashcam tu, kita boleh open dashcam kita lah. So sekarang ni dia akan connect lah kita punya ni. Kita pilih language semua. Klik to power on, klik to. Okay, ni dia punya cara-cara lah. Cara untuk hidupkan, cara untuk matikan wifi, untuk format semualah. Stays on. Kalau hijau maksudnya recording. Kalau biru maksudnya dia tidak record. Kalau merah maksudnya ada error, guys. So sekarang ni warna apa tengok? Warna biru kan, maksudnya dia sedang merakam lah. Kita boleh kawal sepenuhnya guna kita punya ni. Inilah, guys, dia punya gambar. Kita boleh adjust dia punya view, tapi rasanya ni okey sudah kan. So jom kita jalan-jalan. So guys, so sekarang ni kita akan cuba bawa pusing-pusing dulu. Kita akan tengok dia punya quality recording, guys. Okay. So kita sudah mula membawa kereta. So kita pusing-pusing dulu lah. Kita mau tengok dia punya kamera ni boleh ke, dia punya view ni jelas ke tidak kalau waktu malam ataupun waktu gelap-gelap, guys. So sekarang ni sini baru maghrib ya. So kita pusing-pusing dulu. Kita boleh control ni dengan kita punya handphone, nampak? Dia bergerak sini kan. Dia gunakan wifi, guys. Wow. Memang canggih, guys.
So kenapa dashcam ni penting? Sebab dashcam ni dia boleh jadi kita punya bahan bukti guys. Kalau kita kena langgar ke ataupun orang langgar kita ke, kita boleh tunjuk bukti guys depan mata siapa yang salah semua. So bagi saya sangat penting lah dengan adanya dashcam ni. Sebab sekarang ni mostly kereta yang baru-baru semua sudah ada dashcam kan. Macam produk Asia ni belum ada yang sudah built-in punya lah. So terpaksa lah kita beli sendiri guys. So saya beli 70 my dashcam ni di Shopee, berharga lebih kurang 100 lebih. Nanti saya akan masukkan link di description, so kamu boleh tengok lah. Okay guys, so thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum. Subscribe.